Ya, ini pasir putih Panaluman menu. Oke, ini view-nya. Kita lihat dari atas ya. Ini pasir putih. Pasir putih di sini. Dari sini juga kelihatan yang tadi kapal yang ditenggelamkan. Assalamualaikum, salam jumpa kembali di Kulon Badu Channel. Bagaimana kabar untuk kawan? Untuk kesempatan hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa tentunya. Untuk kesempatan kali ini kita ada di Pantai Pangandaran. Untuk mencapai lokasi Pantai Pangandaran 3 jam perjalanan. Dan kita saat ini sudah sampai di sini. Sekarang ini sudah jam 6 pagi. Kita sampai di sini. Jadi kita mau lihat aja bagaimana suasana pagi di Pantai Pangandaran untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk tiket masuk lokasi pantai per orangnya Rp20.000, kemudian tadi kita untuk mobilnya, parkir mobilnya Rp25.000. Untuk lokasi parkir di sekitar pantai ini sudah sangat tersedia, sangat luas, jadi sangat nyaman untuk parkir mobilnya. Oke, mumpung masih pagi, kita akan jalan-jalan di pinggiran pantainya. Mumpung masih belum begitu ramai. Ombaknya masih cukup sedang dan airnya bersih banget. Nih, pasirnya bersih sekali. Tuh, pasirnya bersih. Untuk cuaca pagi hari ini sangat bagus sekali. Ini kalau dilihat pagi ini cukup cerah. Jadi kita akan coba jalan-jalan di pinggiran pantainya aja ini. Mumpung masih sepi juga. Dan airnya juga masih sangat bersih. Pasirnya bersih sekali. Untuk wahana permainan sendiri di seputaran pantai ini cukup banyak sekali. Ada wisata perahu, kemudian ada berselancar juga, kemudian ada naik kuda, dan ada juga naik ATV juga. Kemudian di wahana di pasir putih juga ada snorkeling, juga ada di pasir putihnya. Nanti kita coba spill aja beberapa permainan aja. Mungkin kita naik kuda sama kita wisata naik perahu menuju ke pasir putih, dan juga nanti coba kita ke lokasi bahari. Bagaimana suasananya, kita coba lihat aja nanti. Gede gak? Naik mau sama itu sebelah sana ya. Tarif naik kuda menyusuri pinggiran pantai tarifnya Rp50.000. Begini lor, suasana Pantai Pangandaran untuk pagi hari ini, semakin siang semakin ramai. Untuk wahana wisatanya ini ada naik kuda, kebetulan juga ada yang perahu wisata ini menuju pasir putih ya. Kemudian di sini ada yang mau bermain selancar juga ada ini. Ya, yang mau naik ini ATV juga tersedia ini di pinggiran pantai. Untuk yang mau berfoto, di sini ada juga jasa foto yang langsung jadi.
Oke, kita coba naik perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Snorkeling. Ya ini kita sudah sampai di kan pasir putih. Ini kapalnya. Oh, itu kapalnya ya. Ya ini kapal yang ditenggelamkan. Itu tuh ya, besar ya. Ya. Itu kapal. Besar sekali ya, tuh kapalnya. Asal kecil. Oh iya, yang ditenggelamkan ini ya mas. Ah oh, iya. Oh iya betul deh. Oh. Hmm? Nama berapa? Namanya apa tadi mas? Yang sana namanya apa? Fajar Bahari. Oke, kita nambah lokasi Fajar Bahari. Ya, di lokasi Fajar Bahari. Pagi apa kaya? Bebas. Oh iya iya. Australia hanya kesana. Oh iya. Iya. Batu Biru untuk arah saya kesana juga. Ini perbatasan nelayan semua pak. Oh iya iya. Itu kan bebas. Arahnya. Kita di sini kalau bersihkan satu kali kita membuang saja di sini pak. Kita bulan Muharram. Pasang pantai di sini. Udah kita puter, tinggal puter lagi. Ini perbatasan untuk nelayan. Selanjutnya kalau kelas ini sudah ke Australia itu. Ya ini pasir putih penanaman menyu. Oh gitu ya. Kalau yang di atasnya hutan lindung semua. Oke. Yang paling pinggir ada batu paling besar. Ya. Batu. Oh itu. Itu namanya batu putih anjing laut. Oh iya, batu seperti anjing laut yang paling besar ya di sebelah. Ya, itu. Palingnya belakang sini itu contohnya belakang sini. Iya. Oke. Tua itu yang tuanya ada. Itu kelihatan gua sarang walet. Buahnya ini yang laki-lakinya ada di dalam cagar alam. Oh iya. Udah lama juga ada 150 meter dalamnya ini. Oke. Okay. Ya, ini kah kelihatan gua walet. Oh iya itu ada batu. Ya ada orang lagi semedi. Iya betul, ada batu. Kelihatan seperti batu. Raja Galuh. Raja Galuh. Oke. Kalau kita batu ke sana seperti itu bukan batu biasa. Itu terlalu jauh. Itu yang paling tengah ada batu. Ada obatnya, itu namanya batu lilin, Pak. Batu lilin. Iya. Seringnya nelayan itu sering kecelakaan lewat pinggir. Kalau malam itu ada nelayan yang masih. Ini kapal yang ditenggelamkan di sini.
siap mendarat di Pasir Putih. Ya, sudah sampai. Iya, mana melaku? Ibu minta minyak itu. Wah. Monyetnya. Peninggalan Jepang, ada peninggalan kerajaan Panandung, ada buah parat yang dipakai syuting film Malampir. Cuman lokasi ini luasnya itu 1000 hektar. Iya, itu kan tadi ada monyetnya. Ya, kita coba lihat yang ada di Pasir Putih, kita spill aja ya. Ini luasnya katanya tadi ada 1000 hektar, jadi nggak mungkin kita kesana semua. Kasih kan ini. Nah, ini punya seperti ini nih, dari sini. Ini prasasti. Oke, ini view-nya. Kita lihat dari atas ya. Ini Pasir Putih. Pasir Putih di sini. Dari sini juga kelihatan yang tadi, kapal yang ditenggelamkan. Oke, ini view cantiknya. Kita ada di Pasir Putihnya ya. Pasir Putih di Pantai Pangandaran. Jadi seperti ini. Untuk cuaca hari ini sedikit berawan sih, tapi untuk view-nya bagus banget. Kita spill ya, ini yang ada di atas Pasir Putih. Hutan-hutannya seperti ini, hutan hidup. Ini buat syuting film biasanya. Wah, oh, itu ada iguana tidur. Iguana tidur? Iya, itu sih, dong. Ini? Itu? Oh, bener. Iya, itu iguana. Ekor panjang banget. Kayak kadal besar. Tapi dekatnya serang ya. Ini ada gua dan mangker. Di lokasi Pasir Putih juga tersedia tour guide untuk kita bisa melihat peninggalan gua Jepang dan juga tempat yang biasa untuk syuting film, ada syuting film Lampir. Untuk durasinya sekitar 25 menit dan biayanya Rp25.000. Ya, demikian aja untuk video kali ini di Pantai Pangandaran. Semoga bisa menghibur. Berjumpa lagi di lain kesempatan di vlog yang lainnya. Jumpa lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum.